Haji Ahmad Fauzi Idrus, owner Al-Mabrur Nadia Insani, menjadi penceramah pada peringatan Isra Mi'raj di Masjid Mukhlisin Tanjung Pucuk, Kabupaten Tebo. Haji Ahmad Fauzi Idrus mengajak masyarakat meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Februari 2024, Haji Ahmad Fauzi Idrus, owner Al-Mabrur Nadia Insani Travel Haji dan Umroh, menjadi penceramah pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di Masjid Mukhlisin Tanjung Pucuk, Kabupaten Tebo. Kehadiran Haji Ahmad Fauzi Idrus disambut hangat jemaah Masjid Mukhlisin karena sosoknya yang agamis dan dekat dengan masyarakat. Telah lama bergelut di dunia bisnis dan usaha, Haji Ahmad Fauzi Idrus merupakan salah satu putra Jambi yang ingin turut berkontribusi untuk kemajuan Jambi ke depan. Di momen peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah tahun 2024 ini, Haji Ahmad Fauzi Idrus, owner Al-Mabrur Nadia Insani, mengajak masyarakat untuk kembali menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman menjalankan kehidupan. Dalam ceramahnya, Haji Ahmad Fauzi Idrus juga bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta betapa mulianya momen ini bagi umat muslim di seluruh dunia. Adapun hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yakni wajib melaksanakan sholat 5 waktu, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Tim Liputan Jambi TV.